Non-stop teman-teman kerja. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL merupakan salah satu program yang digencarkan oleh pemerintah melalui Kementerian ATR BPN untuk memberi kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat sekaligus meminimalisir konflik atas kepemilikan tanah yang kerap terjadi di masyarakat. Untuk di Kabupaten Bangkalan sendiri, program PTSL tahun 2018 dari target 40.000 bidang yang diberikan kepada BPN Kabupaten Bangkalan meliputi 15 desa yang ada di 6 kecamatan di Kabupaten Bangkalan, yaitu Kecamatan Konang, Kecamatan Blega, Kecamatan Galis, Kecamatan Modung, Kecamatan Klampis, dan Kecamatan Kokok. Sedangkan sampai saat ini berdasarkan data yang kami peroleh dari BPN Bangkalan per tanggal 23 Juli 2018, BPN Bangkalan telah melakukan pengukuran bidang sebanyak 36.251 bidang atau mencapai 90,6% dari target yang telah ditentukan, dan pencapaian ini merupakan yang tertinggi di antara kantor pertanahan di 39 kota kabupaten yang ada di Jawa Timur. Bambang Budi, Kasih Infrastruktur Pertanahan Kabupaten Bangkalan mengatakan, dari target 40.000, tahun ini hasil survei atau pengukuran yang dilakukan BPN Bangkalan sudah mencapai 36.251 bidang, sedangkan hasil pemetaan sudah mencapai 34.891 bidang, dan berkas yang sudah di-entry 8.226 bidang, yang berkas masih diumumkan 1.338 bidang, serta yang sudah terbit sertifikat mencapai 5.557 bidang. Target 40.000 bidang, hasil survei strip pengukuran 36.251 bidang, hasil pemetaan strip penggambaran 34.891 bidang, berkas yang sudah di-entry 8.226 bidang, masa pengumuman, artinya berkas itu yang masih diumumkan, 1.338 bidang, yang sudah terbit sertifikat 5.557 bidang. Pencapaian yang diperoleh BPN Bangkalan di semester pertama tahun ini merupakan hasil kerja keras dan kerjasama antar stakeholder yang ada di Bangkalan, inovasi dan teknologi, serta partisipasi masif masyarakat mengingat kultur, budaya, dan letak geografis Bangkalan yang sedikit berbeda dengan daerah lain yang ada di Jawa Timur. Ismail Hasim, Muhammad Sahib, CTV.